judge banget sama ibu-ibu kalau udah mau selfie. Endang Mulyana menyatakan beberapa keterangannya perihal kondisi terkini dari Lesti Kejora, begitu juga dengan kondisi Baby L. Dengan nada yang cukup lega, bahkan Endang Mulyana juga menyatakan sudah tidak sabar lagi ingin berjumpa Baby L karena hampir seminggu sudah dirinya di Cianjur. Endang Mulyana, yang diketahui juga sebagai ketua paguyuban Sunda di Kampung Babakan, Desa Pamoyanan, Cianjur Selatan ini, terpaksa mengikuti sederetan acara yang selalu diadakan di kampung halamannya Cianjur Selatan tersebut. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Tidak sabar lagi dan nyatakan rasa rindu terhadap cucu pertama dari pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ayah Kejora ungkapkan keinginannya hari ini. Dirinya yang diketahui sudah hampir satu minggu berada di kampung halamannya Cianjur Selatan dalam rangka rentetan acara pengajian. Endang Mulyana, yang diketahui juga sebagai ketua paguyuban Sunda di Kampung Babakan, Desa Pamoyanan, Cianjur Selatan ini, terpaksa mengikuti sederetan acara di kampung halamannya Cianjur Selatan tersebut karena hampir seminggu sudah dirinya di Cianjur. Endang Mulyana, yang diketahui juga sebagai ketua paguyuban Sunda di Kampung Babakan, Desa Pamoyanan, Cianjur Selatan ini, terpaksa mengikuti sederetan acara yang selalu diadakan di kampung halamannya Cianjur Selatan tersebut. Bahkan kemarin di saat ayah dari Rizky Billar itu juga sempat menayangkan tayang live di media sosial Instagram pribadi miliknya. Rosmala Dewi dan Daniel Eddy pun juga sudah mengatakan bahwa sudah standby menyiapkan beberapa makanan yang akan dipersiapkan untuk menu bersama sekeluarga besar secara besar-besaran ini. Rosmala Dewi bahkan mengingat momen ketika di saat itu Lesti Kejora dan Rizky Billar menikah secara agama. Semua keluarga besar mereka berkumpul di saat itu, ujar Rosmala Dewi. Memang dalam suatu kesempatan yang lalu, keluarga besar dari Rizky Billar, yaitu Daniel Eddy dan Rosmala Dewi, juga menyatakan hal yang senada seperti apa yang telah dikatakan oleh ayah Kejora hari ini. Mereka juga sudah tidak sabar lagi ingin berkumpul-kumpul bersama-sama. Seminggu sudah berpisah dengan Baby L, dirinya ternyata ungkapkan rasa rindu terhadap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Bahkan hal senada juga dirasakan oleh yang lainnya, yaitu Daniel Eddy. Daniel Eddy yang sekarang berada di kediamannya di Bintaro, sekeluarga besarnya juga ikut merasakan bahagia di saat sedang menunggu sebuah acara momen yang akan segera diadakan di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang berada di Jakarta Selatan. Memang dalam isu yang beredar hari ini, banyak dari netizen yang menerka-nerka acara besar tersebut akan diadakan minggu ini, apalagi di saat kehadiran dari sang buah hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sudah dapat dipastikan akan memeriahkan acara yang akan digelar oleh keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan beberapa pernyataan di atas membuat semua orang menerka-nerka kapan jadwal dari acara itu digelar. Namun setelah kejadian hari ini, banyak juga dari sebagian warganet yang memprediksi bahwasanya semua itu bisa saja cepat terjadi dilakukan, dikarenakan menurut keterangan yang didapatkan juga dari ayah Kejora sudah memberikan sinyal perihal akan adanya acara bersama besar-besaran akan diadakan nantinya. Namun semua itu masih dalam rencana, bisa saja gagal, ujar ayah Kejora. Memang di saat ini Lesti Kejora dan Rizky Billar sangat disibukkan sekali dengan berbagai kegiatan profesionalitas mereka.
Adapun mengenai jadwal tampil profesionalitas dari Lesti Kejora yang sudah dijadwalkan dalam beberapa kegiatan Indosiar, menurut keterangan yang didapatkan dari sang manajer telah memberikan, keterangan diantaranya adalah dalam beberapa jadwal yang memang tertunda, namun ada juga jadwal tersebut yang sudah selesai di taping yang dilakukan oleh Lesti Kejora sebelum acara tersebut ditayangkan di Indosiar. Berdasarkan keterangan yang telah didapatkan di laman media sosial, keterangan yang telah langsung diucapkan oleh aktor muda Rizky Billar di saat ditanyai kapan jadwal acara tersebut diselenggarakan, pasalnya akan ada juga sederetan undangan untuk beberapa Leslar lover yang beruntung nantinya. Dengan kabar yang bahagia hari ini membuat laman komentar dibanjiri dengan ragam komentar dari netizen, diantaranya Ayah Kejora sehat-sehat selalu ya, aku senang mendengarkan kabar yang bahagia seperti ini. Aku sangat senang mendengarkan kabar bahagia di subuh ini. Semoga dedek selalu sehat ya. Semoga keluarga besar kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Untuk Baby L, semoga cepat besar dan tambah ganteng. Kita sudah tidak sabar lagi menunggu acara-acara selanjutnya. Teruslah bekerja dan menghibur kami semua. Namun terus jaga kesehatan karena aku takut dengan kabar yang tidak baik dari kakak dan dedek. Selama ini memang Ayah Kejora dan Papa Daniel Eddy selalu mendukung Leslar, apalagi di saat mereka mendapatkan musibah dari kasus-kasus yang telah menyeret mereka berdua. Apalagi saat ini aku lihat saat ini banyak sekali orang-orang yang berniat jahat kepada kakak dan dedek. Aku khawatir saja. Aku prihatin saja banyak orang-orang yang berteman sekarang dengan Leslar. Ternyata orang-orang itu banyak yang bermasalah. Pasangan idola kita akan dilindungi oleh Allah. Amin. Itulah ragam komentar dari netizen hari ini. Ungkapan rasa rindu dari Ayah Kejora dini hari di Cianjur membuat semua warganet yang menyaksikan tayangan live tersebut dibuat ikut merasakan hal yang senada. Dari komentar-komentar yang telah dituliskan di laman komentar tersebut adalah sebuah bukti bahwasannya fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora memiliki perasaan yang sama dengan Ayah Kejora. Apalagi saat ini memang unggahan kemesraan dari mereka berdua sangat jarang dipublis di media, tambah netizen di media sosial. Semoga saja Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.